محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا أنت مولانا محمد صلى الله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hal uqdatan min lisani yafkahu qawli. La hawla wa la quwata la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh jabatan kuasa daripada masjid ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita masih diberikannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi kita pernah menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian apabila kalian melihat bulan dan berbukalah kalian apabila kalian melihat bulan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya kalaunya seseorang nak melakukan puasa daripada umat Islam secara keseluruhannya, maka dia harus ada melihat bulan kalau dia berada di bulan Syaban, 29 Syaban. Jadi yang kita lihat sekarang, apabila kita sudah berada 29 Syaban, ternyata ada seseorang yang adil melihat bulan siang atau malamnya, maka semua umat muslim wajib melakukan puasa. Kemudian wa'aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah apabila kalian melihat bulan. Ulama mengatakan apabila kita berada di bulan Ramadan, jadi 29 Ramadan, ada seseorang melihat bulan, maka besok harinya wajib semuanya umat muslim melakukan sembahyang hari raya. Ini permasalahan daripada puasa. Kemudian dalam satu hadis lain Nabi kita pernah juga menyebutkan salu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana melihat aku sembahyang. Jadi hadis yang kedua Nabi kita katakan kalau kita nak sembahyang kena tengok Nabi.
Tapi kalau kita nak melakukan puasa kena tengok bulan. Jadi kalau kita melihat segi keafdalihannya, siapa yang lebih afdal, nabi ka bulan? Memang kalau kita melihat mukjizat daripada Rasulullah, Rasulullah adalah pesuruh Allah, orang yang mempunyai mukjizat, yang mana ketika nabi kita pernah berjalan di permukaan bumi, ternyata disinari oleh matahari, matahari tak sanggup untuk menyinari tubuh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana diiringi oleh awan. Kenapa? Karena di tubuh Nabi Muhammad terdapat Nur Muhammad. Jadi ketika ada Nur Muhammad, matahari tak sanggup untuk menyinari tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diiringi oleh awan. Kalaunya matahari tak sanggup, macam mana kalaunya bulan? Maksud saya, di malam hari ini saya nak membahas masalah sembahyang, bukan puasa. Kenapa saya membahas masalah sembahyang, bukan puasa? Kalau puasa, insya Allah orang banyak dah bahas. Iya tak? Tiap kali datang, masalah puasa. Tiap kali datang, masalah puasa. Tiap kali datang, kutiba alaikum siyam. Datang pula, idza jaa Ramadan. Semuanya orang macam tu nak bahas. Kenapa? Karena di bulan Ramadan. Namun saya di malam hari ini, saya nak membahas masalah sembahyang. Kenapa saya bahas masalah sembahyang? Hadis Nabi pernah menyebutkan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal pertama kali dihisabnya bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah sembahyang, bukan puasa. Nanti di waktu di hari kiamat kita dikumpul di padang mahsyar, nak perhitungan daripada hisab daripada diri kita, yang ditanya pertama kali adalah sembahyang, bukan puasa. Jadi ulama menyebutkan, kalau pertanyaan sembahyang nanti pada hari kiamat, kalau sembahyang itu bagus, beres atau oke dengan ketentuan dan syarat dan rukunnya, maka amalan yang lainnya boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nya dengan sembahyang ada masih kesalahan, tak paham tentang permasalahan rukun dan syaratnya, nak macam mana Allah terima amalan yang lainnya? Karena dengan sembahyang pengikutnya puasa, zakat, haji, umrah, semuanya mengikut dengan sembahyang. Kalau sembahyang itu benar, ikut dengan aturannya, maka amalan yang lain boleh mengikut dengan sembahyang. Tapi kalau sembahyang salah, biar satu tahun kita puasa, kecuali hari raya tak puasa, hari raya tasyrik dengan hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha, jadi satu tahun kita puasa tapi sembahyang masih salah, Allah Ta'ala tak terima amalan daripada puasanya. Kenapa? Karena pertama yang dihisap adalah sembahyang. Karena permasalahan sembahyang ini ada bersangkutan permasalahan daripada wudu, jadi saya sedikit juga membahas masalah wudu dan sedikit juga membahas masalah air. Ulama menyebutkan seseorang melakukan sembahyang tanpa wudu hukumnya haram. Jadi haramnya bila takbir kita tanpa wudu, Allahu Akbar, sujud di tempat sujud, haram hukumnya kalau tanpa wudu. Bahkan ulama mengatakan kalau dia sengaja tanpa wudu untuk menghinakan sembahyang, boleh dikatakan kafir. Itu bahayanya orang yang sembahyang tanpa wudu. Tapi ada ulama yang baru membolehkan sembahyang tanpa wudu bila sembahyang menghormati waktu. Di mana tempatnya? Misal kita naik kereta, perjalanan kurang lebih 50 km. Tapi ketika 50 km ternyata 3 jam diperjalani. Kenapa? Jalan jam teruk, jadi merayap macam semut je lagi. Nak singgah tak boleh, nak turun tak boleh, persinggahan tak ada. Sedangkan waktu maghrib dah masuk. Waktu isya dengan maghrib berapa? 1 jam saja jaraknya. Sedangkan kita di perjalanan 3 jam. Jadi macam mana kita yang dalam kereta, sembahyang tak? Sembahyang keluar daripada kereta, kereta banyak. Kalau kita keluar mungkin tabrak orang. Nak macam mana sembahyang? Singgah tak boleh karena kereta merayap macam tu jalannya. Ha, jadi ulama mengatakan boleh dia sembahyang tanpa wudu dengan niat menghormati waktu. Di mana sembahyangnya? Dalam kereta. Nih, buat macam ni. Allahu Akbar. Waladhalin, pegang power steering, jangan tak pegang nanti ketabrak orang. Ha, ruku, rendahkan kepala sedikit. Allahu Akbar, tengok ke depan, tak tengok pula tak nampak, hancur pula kereta. Ha, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, Allah, rendah sedikit daripada
rukuknya jangan sujud ke bawah. Kalau sujud ke bawah nak macam mana bawa kereta. Ini sembahyang cara menghormati waktunya. Sampai di tempat tujuan baru sembahyang kita di qadha. Kalau sampai sudah di tempatnya. Tadi sembahyang tak ada wudu, cuma niat sembahyang menghormati waktu. Boleh tak macam tu? Boleh. Kalau dia sembahyang niat menghormati waktu, tapi sampai di ketujuan, maka sembahyangnya wajib di qadha. Kemudian karena permasalahan wudu ini bersangkutan tentang air, saya sedikit membahas masalah air. Ulama membagikan air itu ada terbagi tiga. Ada yang sebutannya air tahur, ada air tahir, ada air najis. Jadi di antara tiga macam air ini ada yang diperbolehkan untuk berwudu dan ada yang tidak diperbolehkan. Yang pertama ulama menyebutkan air tahur. Macam mana air tahur? Airnya suci. Suci dengan artian boleh diminum. Mensucikan dengan artian boleh dibawa untuk berwudu. Disebut air tahur. Di mana air nih? Air yang turun daripada atas langit dan air yang keluar daripada perut bumi disebut air tahur. Di mana tempatnya? Air hujan, air salju, air apa-apa saja yang keluar daripada atas langit, kemudian yang di perut bumi daripada air sungai, air laut, air sumur, yang itu dikatakan hukumnya suci atau tahur, boleh dibawa untuk berwudu. Yang kedua, ulama menyebutkan air tahir. Macam mana air tahir? Tahir ini airnya suci, boleh diminum, tapi tidak boleh mensucikan. Kenapa tidak boleh mensucikan? Karena terdapat perubahan dengan air, warna, bau atau rasa. Kalau terdapat di dalam air yang sedikit ini perubahan daripada warna, bau dan rasa, maka airnya berubah menjadi tahir, tidak boleh lagi dibawa untuk berwudu, tapi boleh dibawa untuk minum. Macam mana contohnya? Nih saya contohkan. Air satu baldi kurang daripada dua kulah. Kita boleh nak berwudu yang macam ni, tapi yang mana ketika nak berwudu macam ni kena pastikan air ni berubah atau tidak. Macam mana perubahannya? Kita ambil minyak wangi sedikit, buat minyak wangi setitik saja. Jadi ketika jatuhnya minyak wangi sedikit saja titik, maka baunya berubah menjadi harum. Ketika berubah menjadi harum, boleh tak diminum? Boleh. Boleh tak dibawa untuk berwudu? Tak boleh lagi. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi harum. Kemudian daripada rasa, rasa macam mana? Kita ambil daripada kerajaan putih bersih, buat garam 1 kilo, aduk. Warnanya sama atau putih? Sama. Tapi ketika dirasa rasanya asin. Ketika dirasa rasanya asin, maka airnya boleh diminum, tapi tidak boleh lagi dibawa untuk berwudu. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi asin. Daripada warna, warna macam mana? Kita ambil air daripada kerajaan, kemudian kita bagi nila yang merubah daripada air menjadi biru. Ketika air berubah menjadi biru, tidak boleh lagi dibawa untuk berwudu. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi biru airnya. Yang keempat, ulama mengatakan itu adalah air mustakmal. Air mustakmal macam mana? Ini supaya kita paham. Kita biasanya berwudu di tempat kolah yang besar, kemudian ada baldi yang kecil. Ah, ambil baldi yang kecil, berwudu di sini. Sahaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, masukkan tangan tempat baldi yang sedikit, kepala, kaki, itu tidak sah wudunya. Airnya mustakmal. Kenapa airnya mustakmal? Karena airnya sedikit yang digunakan untuk berwudu. Jadi macam mana supaya tidak mustakmal? Nih kulah, kita tenggelamkan tangan di sini, tangan masuk situ, kaki masuk situ, insya Allah tidak mustakmal. Atau dengan penjeduk macam tu, bawa ke sini. Sahaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, basuh tangan, kaki, kepala, baru sah daripada wudunya. Tapi kalau kita ambil baldi yang kecil, ada kan yang penjeduknya, ambil situ, ambil air wudu, nah, masuk macam tu, tu mustakmal, tidak sah daripada wudunya. Jadi macam mana kalau kita di rumah misalnya ada baldi yang kecil macam ni, air sedikit nak berwudu macam mana? Boleh nak berwudu. Jadi ulama mengatakan kalau baldi yang kecil macam ni kita berwudu di sini, ambil, sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala, terpercik ke dalam sedikit saja, terpercik, maka air yang setinggalnya menjadi mus
ta'mal. Kita teruskan wudu kita, wudu kita tidak sah, sembahyang kita tidak sah. Jadi macam mana kalau baldi yang kecil ini cara berwudunya? Ambil airnya bawa lari. Ah, bawa ke sini. Sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala, ambil pula, basuh tangan, bawa lari. Kenapa? Supaya jangan terpercik ke dalam baldi yang semula. Kalau terpercik ke tempat baldi yang kecil, maka airnya menjadi musta'mal. Kalau musta'mal, nak macam mana sah amalan kita? Tidak sah sembahyang kita, tidak sah daripada wudu kita. Maknanya kalau sembahyang tidak sah, macam mana amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ulama membagikan yaitu adalah air najis. Air najis macam mana? Air yang sedikit kejatuhan benda najis. Kalau air yang sedikit kejatuhan benda najis, maka airnya menjadi najis. Tak boleh lagi diminum dan tidak boleh dibawa untuk berwudu. Sekarang saya ulang. Tadi air ada tiga. Ini najis, tidak boleh diminum, tidak boleh berwudu. Ini tahir, boleh diminum tapi tidak boleh berwudu. Ni tahur, boleh diminum, boleh dibawa untuk berwudu. Jadi kita kena cari air yang macam ni. Ha, yang murni, tidak berubah daripada perubahan airnya. Itu cara orang mencari air ketika nak melakukan wudunya. Sekarang kita insyaallah selamat daripada musta'mal. Kenapa? Buka paip, dah buka dah. Tidak ada lagi istilah musta'mal. Kalaunya berwudu di tempat baldi yang kecil, itu bahaya, bisa terjadi musta'mal. Kemudian masuk permasalahan wudu. Wudu ini ulama membagikan ada dua. Pertama tentang permasalahan niat. Niat ini ada dua. Ada niat orang sehat dan ada niat wudu orang sakit. Dia niat wudu orang sehat dengan wudu orang sakit lain niatnya. Niat orang sehat macam mana? Ini niat orang sehat, ambil air wudu, sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala. Ini orang sehat. Kalau orang sakit macam mana? Orang yang sakit senantiasa keluar kencing. Macam mana senantiasa keluar kencing? Dah kencing dah. Waktu sembahyang takbir Allahu Akbar, ruku, terkeluar air kencing. Banyak tak? Tak banyak, sedikit saja. Terkeluar air kencing sedikit, sembahyang tidak sah, wudu batal, pakaiannya wajib diganti. Tiap hari kita sembahyang macam ni, maknanya tiap hari tidak sah daripada sembahyang kita. Kenapa? Sebabnya kencing tak mau habis. Kencing yang tidak mau habis mungkin dia terlalu lama duduk di tempat daripada pengajian atau di office terlalu lama sampai 12 jam. Insyaallah dia balik ke rumah nanti kencingnya tidak mau habis. Atau juga orang yang terlampau tua. Terlampau tua macam mana? Umur dah 90 tahun tapi tak mati lagi. Umur 90 tahun tak mati, kencing dia tak habis. Ah, kencing dah, kencing-kencing, nanti waktu sembahyang titik pula. Yang macam tu penak nak sembahyang. Tapi ada caranya yang disebutkan daripada ulama. Seseorang yang kencing tidak mau habis, dia boleh melakukan sembahyang dengan syarat boleh berwudu ketika azan masuk. Azan masuk macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang kencing tak mau habis tadi, sembahyang, terkencing, sembahyang, terkencing, sembahyang, terkencing, tak sah sembahyangnya. Jadi ulama mengatakan boleh dia nak sembahyang dengan syarat azan masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang macam tu tadi masuk tandas. Buat apa masuk tandas? Kencing. Kencing diurut, urut ke depan, urut sebanyak 3 kali sampai bidihim. Macam tu supaya habis air kencingnya. Selepas diurut, diikat kemaluannya atau dibalut. Paham dibalut? Bukan perempuan saja ada pembalut, laki-laki pun ada pembalut. Balut seperti perempuan. Macam mana nak balut? Pikirkan balut supaya air kencing itu tidak titik. Ambil kapas dengan plastik, ikat dengan plester. Selepas diikat, baru dia niat wudu. Tapi ingat, cara mengikatnya nih harus kemas. Jangan terlalu kuat, nanti terlalu kuat sembahyang kita gerisah. Allahu Akbar, kenapa terlalu kuat? Itu bahayanya. Ikat tuh yang sederhana saja. Jadi polistar tuh jangan terlalu banyak. Ikat dengan polistar kuat-kuat, akhirnya tak boleh bernapas, tak boleh sembahyang. Macam ni bergerak tiap sembahyang. Batal pula sembahyang macam tuh. Terlalu kebanyakan gerak. Jadi ikat yang kemas, jangan juga terlalu longgar. Terlalu longgar macam mana? Sedikit saja dia ikat. Ikat sedikit sembahyang, maka jadi imam pula. Allahu Akbar waladhdallin.
kata makmum, tuan imam, apa tu jatuh di bawah, oh malu kita. Ha, tu bahayanya orang yang terkena penyakit yang macam ni. Jadi dia harus kemas, dah rapi dah, pakai kapas, dengan plastik, ikat. Kemudian selepas dia diikat, langsung berwudu. Niat wudunya macam mana? Nih, saya sebutkan niat wudunya. Sahajaku berwudu memperbolehkan fardu sembahyang. Niat orang sihat tadi macam mana? Sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala. Orang yang sakit, sahajaku berwudu memperbolehkan fardu sembahyang. Kalau dia tidak niat memperbolehkan fardu sembahyang, sembahyang dia tidak sah, wudu dia tidak sah. Kenapa? Karena dia ada penyakit darurat yang tidak boleh dihilangkan. Selepas dia berwudu, langsung sembahyang. Tak boleh nak makan, nak minum, tunggu telepon, tunggu kawan. Langsung takbir, Allahu Akbar waladhalin ruku, Allahu Akbar, terkencing sedikit, sah sembahyangnya. Kenapa? Karena sudah diikat. Tidak, terkencing pula sedikit, sah sembahyangnya. Karena sudah diikat. Sujud terkencing pula sedikit, sah sembahyangnya. Sampai akhir daripada sembahyang, sembahyangnya hukumnya sah kalau dia sudah ikat niat untuk memperbolehkan fardu sembahyang. Ini bagi orang yang terkena penyakit sisil baul atau kencing yang tidak mau habis. Kemudian ada lagi penyakit bagi seorang laki-laki yang biasa terkena daripada laki-laki adalah orang yang senantiasa kentut. Kentut tak mau habis. Macam mana kentut tak mau habis? Keluar daripada rumah, buka pintu rumah, but. Naik kereta, buka enjin kereta, but. Dua kali dah kentut. Naik ke kereta, sampai ke masjid, buka pintu kereta, but. Kentut pula, tiga kali dah. Nak tempat air wudu, nak berwudu, kentut pula, but. Tak jadi wudu. Wudu pula, nak angkat takbir, but. Tak jadi nak sembahyang, kenapa kentut? Kalaunya kentut, keluar senantiasa, belum satu menit kentut. Nak macam mana, tak boleh nak disumbat-sumbat kentut. Kalau air kencing boleh diikat, tapi kalau kentut disumbat dengan kain, sakit perut kita. Jadi macam mana? Kena habiskan kentut kita sampai habis, baru kita boleh sembahyang. Kenapa? Karena kentutnya tak mau habis. Jadi dengan asbab apa terkena penyakit macam ni Allah bagi kepada kita? Ulama mengatakan mungkin orang yang senantiasa kentut itu pernah dia kentut di dalam masjid. Itu bahayanya. Jangan kentut di dalam masjid, nanti Allah akan balakan senantiasa kentut. Kentutnya tidak mau berhenti. Kenapa tak boleh kentut di dalam masjid? Masjid ini adalah tempat mulia, tempat ibadah kepada Allah, tempat rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malaikat berkumpul di sini. Kita kentut kurang ajar namanya. Itu bahasanya. Jadi Allah balakan senantiasa dia terkentut, supaya dia bertaubat dengan akibat daripada perbuatan yang dia kentut di dalam masjid. Nabi kita pernah menyebutkan, barang siapa yang mulutnya berbau bawang merah, bawang putih, jangan masuk masjid. Ini bau bawang, jangan masuk masjid, mencemarkan bau. Apalagi kalau bau kentut, malaikat dia kentuti. Ini malaikat semuanya yang berkumpul di sini. Kalau nya tuan-tuan tengok, malaikat tu buka sayapnya buat orang yang berada di dalam masjid, kita malu duduk di dalam masjid tu, nak mengantuk, nak tertidur, malu. Kenapa? Ini malaikat yang mengurapkan sayapnya, semuanya malaikat. Jadi kalau malaikat itu adalah yang disebutkan tentara Allah, dia redha untuk mengurapkan sayapnya bagi orang yang di dalam masjid, kita kentut, lari malaikat, tak jadi nak memintakan keampunan kepada Allah untuk diri kita. Hati-hati, jangan kentut di dalam masjid, nanti Allah akan bagi penyakit yang macam tu. Kemudian yang ketiga adalah penyakit seorang perempuan. Penyakit perempuan, yang mana perempuan terkena penyakit istihadhah. Apa darah istihadhah? Darah istihadhah adalah darah yang keluar selepas darah haid. Jadi perempuan yang terkena darah istihadhah, dia wajib sembahyang, wajib puasa, dan boleh melayan suaminya. Tapi orang sekarang tak paham. Tak pahamnya macam mana? Kalau keluar darah tak sembahyang tak puasa, keluar darah tak sembahyang tak puasa, akhirnya satu tahun tak sembahyang. Kenapa? Darah keluar tiap hari. Pernah perempuan tanya kepada maknya, "Mak, saya ni mak sudah satu tahun tak sembahyang tak puasa." Jadi kata mak, "Kenapa? Nak macam mana puasa, nak macam mana sembahyang?" Kata orang Kelantan, "Darah tu besok mu. Darah keluar terus tak berhenti satu tahun. Straight macam tu."
Jadi kata mak, mujur kamu ni satu tahun je, saya seumur hidup tak sembahyang. Kenapa mak? Darah tiap hari keluar, dari awal lahir sampai hingga akhir kehidupan saya, darah keluar. Akhirnya dia tidak sembahyang, tidak puasa. Ni mak dengan anak tak paham permasalahan hukum. Supaya kita paham, perempuan itu keluar darah paling lama darah haid 15 hari saja. 15 hari macam mana? Hitungannya macam ni. Paling lama darah perempuan yang keluar 1 hari bulan sampai 15 hari bulan. Ni paling lama keluar darah haid perempuan. Lebih daripada 15, 16 sampai 30, ni namanya darah istihadhah. Tidak boleh disebut darah haid, ni darah istihadhah. Dari 16 sampai 30. Kalau dia haid 15 hari paling lama. Kebiasaannya perempuan itu haid 6 hari 7 hari. 6 hari 7 hari ini kebiasaannya kebanyakan daripada orang ramai. Paling sedikit masa haidnya perempuan adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Makanya kalaunya perempuan itu lebih daripada 15 hari maka disebut darah istihadhah. Paling lama 15 hari, kebiasaannya 6 hari, dan paling sedikit haidnya perempuan adalah 1 hari 1 malam. Kalau kita dapat istri yang haidnya 5 hari, senang, seronok rasanya, bahagia. Tapi kalau dapat istri yang haid 15 hari, maknanya pening 15 hari, puasa 15 hari. Makanya dahulu ulama-ulama dahulu mengatakan, kalau nak cari istri itu kena cari yang haidnya sedikit. Cari yang haidnya 5 hari, 6 hari, jadi puasanya 6 hari saja. Tapi kalau haid 15 hari yang kita dapat, maknanya puasa 15 hari, buka puasa berapa? 15 hari, maknanya 15 hari cuti, 15 hari tidak cuti. Dahulu ulama dahulu mengajarkan, kalau nak kawin kena tanya berapa hari haidnya. Tanya perempuan tuh berapa hari haidnya, baru kita kawin. Kalau haidnya 15 hari tak jadi saya kawin. Kenapa? Kebanyakan puasa saya. Jadi setiap nak kawin kena tanya. Nak kawin nak tanya. Tapi kadang-kadang kita nak tanya tuh tak tegama. Jumpa perempuan, berapa hari haidnya? Saya nak kawin. Tak jadi dia kawin dengan kita. Mungkin macam tu tak jadi. Kenapa? Memangnya nak tanya tu nak tanya haid saja. Tanya yang lain. Tapi untuk cara menanya tu bukan tanya secara langsung. Tanya secara ibadah. Dahulu kami diajarkan ketika nak cari calon istri, tanya calon istri tu berapa hari haidnya. Jadi saya katakan, tuh guru macam mana nak tanya, malu lah. Tanya secara ibadah, ni saya ajarkan. Kalau belum kawin boleh nak praktik. Yang sudah kawin boleh nak tambah. Macam mana nak cari contohnya? Biasanya kalau kita nak kawin dengan seorang perempuan, datang ke rumah mertua. Datang ke rumah mertua, tengok wajah, tengok tangan. Kalaunya okey, kita terima. Nanti tentukan bila tarikhnya. Kalau sudah ditentukan tarikhnya, kita nak balik dah. Duit belum masuk lagi, boleh tak jadi? Ketika kita nak balik, cakap kepada maknya, mak, boleh tak minta nomor telepon anaknya? Boleh, nak apa kata anaknya? Nak apa kata maknya? Nanti nak SMS di waktu malam, ajak dia sembahyang tahajud atau sembahyang hajat. Boleh, bagus tuh macam itu. Dah dapat nomor, kita balik. Sampai ke rumah, kita sediakan kertas khusus calon istri 1 bulan khusus. 1 hari bulan sampai 30 hari bulan. Buat apa? Ini catatan khusus calon istri. Nak tahu. 1 hari bulan, malamnya kita SMS calon istri tadi. Bunyinya macam mana? Terserah yang secara lembut. Yang boleh tak malam ini nak sembahyang hajat sama-sama? Saya yang di rumah, saya di rumah. Jadi kata calon istri, buat apa bang sembahyang hajat? Untuk mengambil keberkahan nanti kita kawin. Macam tu ya bang. Minta maaf ya bang, malam ini saya tak boleh nak sembahyang. Tak boleh kah? Okey, kita apa? Tulis sampai di rumah. 1 hari bulan calon istri tak boleh sembahyang. Tahu dah, sehari dia haid. Besoknya SMS pula, macam tu pula kata-katanya. Yang boleh tak malam ni nak sembahyang tahajud? Sayang di rumah, saya di rumah. Nak buat apa bang sembahyang tahajud? Ikut sunnah Rasulullah, Nabi kita, akhir daripada 10 bulan Ramadan, buat sembahyang tahajud menghidupkan di waktu malam. Minta maaf bang, tak boleh masih. Tulis pula 2 hari dah tak boleh. Tahu dah dia, 2 hari dah haid. Besoknya SMS pula, sampai seterusnya kita SMS. Hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 15 hari dia haid. 15 hari, hari ke-16 kita SMS. Macam mana bunyinya?
Yang minta maaf, mungkin abang tahun ini tak jadi kawin. Kenapa bang? Duit tak ada, orang tua tak bagi. Bukan duit tak ada, orang tua tak bagi, haidnya 15 hari. Itu cara untuk mencari calon istri. Ketika 15 hari kita tak jadi kawin, cari pula perempuan yang lain yang haidnya 5 hari, 6 hari baru kita kawini. Ini cara untuk mencari, bahwasanya boleh kita nak mengetahui berapa hari haidnya seorang perempuan. Yang saya maksud adalah darah istihadah. Macam mana dia nak sembahyang? Perempuan yang terkena darah istihadah, dia boleh sembahyang, tapi dengan syarat azan masuk. Ini kena paham perempuan. Azan masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perempuan yang terkena penyakit istihadah, dia masuk tandas dulu. Masuk tandas, basuh darah. Selepas basuh darah, pasang pembalut, bagi minyak wangi di pembalut, pasang pembalut. Selepas dipasang, baru niat wudu. Niat wudunya macam mana? Sahajaku berwudu memperbolehkan fardu sembahyang. Kalau dia tidak niat memperbolehkan fardu sembahyang, wudu dia tidak sah, sembahyang dia tidak sah. Dah wudu, dah niat memperbolehkan fardu sembahyang, baru takbir Allahu Akbar, ruku, keluar darah, sah sembahyangnya. Iktidal, keluar darah, sah sembahyangnya. Sujud, keluar darah, sah sembahyangnya. Sampai dia akhir sembahyang, sah sembahyangnya karena sudah dibalut dan sudah niat untuk memperbolehkan fardu sembahyang. Tiap hari dia macam ni, tiap hari kena buat. Setiap dia sembahyang fardu, ganti. Setiap sembahyang fardu, ganti. Masuk azan, ganti. Masuk azan, ganti. Setiap kali dia melakukan sembahyang fardu, dia cukup satu kali sembahyang fardu saja, tidak boleh dua kali. Jadi ketika maghrib dah ganti dah, isya ganti pula, subuh ganti pula, zuhur ganti pula, asar ganti pula, kalau dia nak buat sembahyang fardu. Tapi kalau dia nak buat sembahyang sunat, boleh beberapa kali, sampai ribuan rakaat pun tak jadi masalah kalau sembahyang sunat. Ini cara niat ketika orang sakit, ketika nak melakukan sembahyang. Yang terakhir, macam mana cara sembahyang ketika orang sakit? Ini supaya kita lebih paham. Saya ada bawa kitab yang berjudul Panduan Salat Pesakit dan Okiu. Ini cara orang yang sembahyang ketika sakit. Macam mana sembahyang ketika sakit? Minta maaf bahasanya, ulama menyebutkan seseorang yang mampu sembahyang berdiri daripada awal hingga akhir, dia harus berdiri. Kenapa? Karena berdiri itu adalah rukun daripada sembahyang. Kemudian kalau dia tidak boleh berdiri, baru duduk. Macam mana cara sembahyang duduk? Supaya kita paham cara sembahyang duduk yang disebutkan daripada ulama, dia boleh berduduk dengan syarat kalau dia mendapatkan sakit di waktu sembahyang. Yang sekarang kita tengok bukan macam tu. Macam mana? Datang daripada rumah naik motor, ngeng, laju. Sampai ke masjid parking, lari. Masuk masjid, ambil kursi sembahyang. Allahu Akbar, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik, lari pula, naik motor, ngeng. Sampai ke rumah misalnya main bola. Yang macam ni sembahyang duduk tadi tidak sah. Kenapa? Karena dia boleh jalan lari. Tapi sembahyang fardu dalam keadaan duduk. Orang yang boleh sembahyang duduk, dia memang sakit, kaki tak boleh berdiri, baru duduk. Itu yang boleh. Ada juga orang yang setengah sakit, setengahnya tidak. Dia mula-mula datang ke masjid tak sakit, tapi di tengah sembahyang nanti sakit. Macam mana cara sembahyangnya? Ini saya contohkan cara sembahyang ketika seseorang tak boleh berdiri sepanjangan. Jadi datang dulu ke masjid, berdiri, angkat takbir, Allahu Akbar waladhalin. Ini subuh, imam baca surah As-Sajdah panjang, imamnya dahnya tua, lambat pula. Oh, gemetaran kaki kita. Bergerak kaki, baru kita duduk. Kita persediaan kursi di belakang ada dah. Duduk. Di tengah membaca surah Tatajafa junubuhum, dapat kekuatan kaki, berdiri pula. Berdiri. Nanti nak ruku, gemetaran pula kaki, duduk pula. Macam tu cara orang sembahyang ketika duduk yang sakit di tengah-tengah sembahyang. Dia tidak boleh sembahyang duduk sepanjangan kalau dia boleh berdiri. Apalagi kalau datang dari rumah ke masjid boleh jalan kaki. Tak boleh langsung duduk, harus berdiri dahulu, baru dia duduk kalau tidak kuat. Nanti dapat kekuatan, berdiri pula, baru duduk pula, baru dikatakan sah daripada sembahyangnya. Kalau dia buat sepanjangan dalam keadaan duduk, dia boleh berdiri, maka sembahyangnya tidak sah. Yang ketiga,
Kalaunya tidak mampu untuk duduk dalam keadaan sembahyang, boleh baring telantang. Baring macam mana? Ini misalnya orang yang sembahyang di rumah sakit. Tengok di rumah sakit, kadang-kadang orang tak sembahyang, mati nak husnul khatimah, tapi tak sembahyang macam mana? Bukan tak sembahyang, tapi tak tahu cara, caranya macam mana? Nih saya ajarkan cara sembahyang ketika duduk di hospital. Ini kan katil, arahkan ke arah kiblat kaki kita. Sini taruh bantal. Takbir macam biasa, Allahu Akbar. Ruku rendahkan kepala sedikit. Sujud lebih rendah lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu sembahyang di rumah sakit. Nak bangun tak boleh. Geraknya macam mana? Cukup kepala saja. Ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu tak boleh lagi. Dah baring tak boleh, telantang. Telantang macam mana? Macam dalam kubur. Sembahyang macam dalam kubur macam mana? Mengiring macam. Jadi sebelum kita masuk kubur dah rasa kubur dah. Angkat takbir, Allahu Akbar. Rukunya macam mana? Kepala pula, Allahu Akbar. Sujud macam mana? Lebih rendah lagi, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tak boleh juga sembahyang. Baring tak boleh, telantang tak boleh. Macam mana lagi nak sembahyang sedangkan dia masih hidup? Isyarat dengan mata, dengan mulut. Macam mana sembahyang? Isyarat dengan mata. Nih, kalau duduk di hospital, kalau dia sembahyang isyarat dengan mata, maknanya dekat dah mati. Paling berapa saat lagi mati kalau sembahyang isyarat dengan mata. Ini saya contohkan, dia terbaring di hospital, mata boleh bergerak, mulut pun boleh. Allah macam tu. Jadi angkat takbirnya macam mana? Tangan tak boleh dah, dengan mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ruku rendah sedikit matanya, Allahu Akbar. Sujud pejamkan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas itu tak boleh juga dengan mata. Kalau tak boleh dengan mata, datang dah malaikat nak cabut nyawa. Tak boleh dengan mata, sembahyang dengan hati. Macam mana sembahyang dengan hati? Azan dah masuk dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita ingat sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu tak boleh lagi dengan hati, macam mana? Ulama mengatakan kalau sembahyang tak boleh dengan hati, maknanya dia wajib disembahyangkan, bukan sembahyang lagi. Mati dah orangnya, tak boleh lagi sembahyang. Kena dihamparkan, kita yang sembahyangkan dia, dia tak boleh lagi nak melakukan sembahyang. Macam tu cara sembahyang di waktu sakit. Jangan ketika di hospital tak sembahyang. Kalau kita tengok sekarang orang-orang tua di hospital, orang dahulu, ulama dahulu ketika di hospital pegang tasbih, zikir, waktu sembahyang masuk, sembahyang. Orang-orang sekarang di hospital pegang handset, sempat lagi main handset, nak mati dah main handset masih. Tasbih mana? Tak ada handset yang dipegang. Sembahyang tak sembahyang, nak sembahyang macam mana caranya tak tahu. Nanti kalau nak bangun macam tu, macam mana wudunya, macam mana tayamumnya. Penting lagi sedikit, bagaimana kalau nya di dalam hospital nak berwudu tak boleh. Kalau terkena air akan tambah sakit, boleh ganti dengan tayamum. Macam mana cara tayamumnya? Nih saya contohkan cara tayamum ketika gantian daripada wudu. Yang pertama, orang yang nak berwudu kena ganti dengan tayamum, tapi harus dengan debu yang daripada tanah. Nih, kita beri debu daripada tanah, bagi sini. Satu, dua. Ada dua untuk melakukan tayamum. Ingat, tayamum itu cuma cukup wajah dengan tangan, bukan salah paham. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ada orang tayamum wajah, tangan, kepala, kaki, itu bukan tayamum. Itu namanya wudu dengan tayamum. Orang yang melakukan tayamum, dia cukup wajah dengan tangan. Tapi caranya macam mana? Ini saya contohkan. Debu dah ada, ambil. Selepas diambil, dipenuhkan. Penuh jangan langsung. Kalau kita langsung macam ini, sahaja aku bertayamum memperbolehkan fardu sembahyang, penuh macam pupur. Penuh macam pupur, bersin kita. Jadi macam mana? Ambil, kurangkan debunya. Macam mana cara mengurangkan nih? Macam ini mengurangkan debu tayamum. Jangan macam ini ya. Kalau macam ini nanti mustakmal pula. Debu pun ada istilah mustakmal. Dah ambil, kurangkan, usap ke sini.
sahajaku bertayamum memperbolehkan fardu sembahyang. Cukup macam ni saja. Jangan macam ni. Ha. Kalau macam tu nak meratakan debu keseluruhan, nanti masuk sini nak macam mana bernapas kita. Ha, jadi cukup luarnya saja, sahajaku bertayamum memperbolehkan fardu sembahyang. Kemudian ambil buat tangan pula. Ambil di sini. Ini jangan diambil lagi, ini sudah mustakmal. Ambil sebelah sini. Kurangkan pula. Selepas dikurangkan, ni cara tangan supaya paham. Bukan cara tangan tu macam ni tayamum. Ha, jadi ada orang yang saya tengok tayamum macam ni. Bukan macam tu, salah tayamumnya. Ni cara yang dicontohkan di kitab, tengok. Tangannya macam ni. Ni di atas, ni belakang. Dari sini sampai ke sini. Usap. Berhenti. Pusing. Angkat ni. Sampai di sini, ni jumpa. Ha. Kemudian patah balik kiri. Sini sampai di sini dah siap daripada tayamumnya. Baru dia sembahyang. Sah sembahyangnya. Orang sekarang tak macam tu. Ambil debu tayamum di mana? Ambil di bantal dia tidur. Pok pok pok. Tu bukan debu, tu air liur basi. Ha, supaya kita paham. Ha, debu daripada tanah, bukan di tempat kita tidur. Itu tidak ada debunya. Itu debu daripada air liur basi. Najis kalau air liur daripada basi. Jadi ketika nak bertayamum, caranya macam itu. Boleh kita nak melakukan sembahyang secara sah. Ha. Kemudian penting lagi, misal di hospital dia junub, termimpi. Kenapa termimpi? Wallahu alam, itulah dah manusia nak macam mana lemahnya. Di waktu di hospital termimpi, tapi nak sembahyang, mandi tak boleh. Kata sis, kalau anta mandi, nanti akan mati. Mampus, tak jadi hidup. Sedangkan kita nak sembahyang, macam mana cara mandinya? Ganti dengan tayamum. Mandi ganti dengan tayamum. Macam mana mandi dengan gantian daripada tayamum? Ambil debu, mandi debu kah? Ah, macam tu. Hah? Tak macam tu. Atau macam kucing, pusing di tanah macam tu, gulung. Wah. Ah, supaya kita lebih paham. Gantian daripada tayamum untuk mandi junub, cuma cukup wajah dengan tangan saja. Ha, niat sahaja aku mandi junub gantian daripada mandi. Ha, tangan dah, baru dia melakukan sembahyang. Sah daripada mandi junubnya dan sah daripada tayamumnya. Nak lebih lengkap lagi, nanti boleh tengok di kitab sini. Saya ada bawa kitabnya khusus. Diterjemah ke bahasa Melayu, mudah dibaca dan ada gambar-gambarnya. Semuanya dengan gambar cara praktiknya macam mana, pengambilan debunya macam mana. Ini kalau saya buka, jadi supaya kita lebih paham, kita nak mati itu dalam keadaan husnul khatimah. Jangan mati su'ul khatimah. Tengok ulama dahulu, mati dalam keadaan sembahyang, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan khutbah, mati dalam keadaan ketika ruku. Kita mati macam mana? Mati ketika keadaan pegang handset macam tu. Kita tak nak macam tu. Kita nak juga mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan sembahyang. Jadi di sini gambarnya sudah ada. Saya nak mempraktikan secara satu-satu, kelambatan pula. Jadi di mana-mana saya dah bahas macam ni. Kenapa? Karena ni penting bagi masyarakat. Sekarang masyarakat memang tak tahu macam mana caranya. Jadi di sini ada gambarnya dah. Ha, nih ketika sakitnya macam mana, ada pembalun, kemudian cara tayamumnya macam mana, dah ada gambarnya. Sembahyangnya pun ada. Nah, ketika duduk macam mana, baring macam mana, telantang macam mana, semuanya sudah dijelaskan. Jadi mudah. Tapi ingat, baca sebelum sakit, jangan baca sesudah sakit, mata tak nampak. Ah, tu syaratnya, baca sebelum kita sakit, persiapan kita meninggal dunia. Ah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi tujuan saya membawa buku ini, yang pertama, ayah mertua saya ada bangun pondok pesantren, sekarang banyak memerlukan daripada dana. Jadi untuk mencari dananya, kami bawa buku-buku ini. Sesiapa membeli buku ini sama dengan membantu pondok kami secara tidak langsung. Jadi ilmu dapat, buku dapat, pahala dapat, niatkan untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Ha, ini untuk mencarikan jalur bahwasanya pahala yang mengalir terus, yang mana ketika kita membangunkan suatu bangunan yang dipakai setiap hari. Ada lagi buku yang saya bawa, nih buku antara suami istri.
ini tentang permasalahan suami istri. Macam mana istri-istri yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, istri daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya kita di antara suami istri itu seronok, jangan berkelahi, jangan bertengkar. Ada amalannya, ada bacaannya, dan sebelum orang yang belum nikah kena baca kitab ini, mudah untuk memaham bagaimana untuk mencari calon istri. Dan banyak lagi buku-buku yang lainnya di luar, nanti tengok. Jadi buku-buku itu ada harganya RM25, ada 30, ada 40, terserah saja. Niatkan ketika membeli buat orang tua kita yang meninggal dunia. Kemudian ada juga saya membawa sijil wakaf. Sijil wakaf ini buat bangunan. Sesiapa nak berwakaf boleh, kalau lebih duit. Jangan tak lebih duit, yang lebih duit daripada keperluan. Niatkan untuk berwakaf untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Jadi berapa ramai kita niatkan untuk keluarga kita, jadi secara tidak langsung terbangun bangunan itu, tiap hari orang melakukan ibadah, jadi pahala itu mengalir kepada orang tua kita yang kita niatkan. Dan ada juga membawa air penawar. Jadi kami ada membuat air penawar Al-Hafiz namanya. Di sini untuk dijadikan perubatan gangguan jin dan iblis. Sesiapa yang terkena gangguan dan jin iblis boleh minumkan air nih. Kenapa? Karena sudah dibacakan ratusan juzu Al-Quran, hizib dan sembahyang hajat untuk dijadikan air penawar. Banyak sudah orang terbukti yang mana ketika gangguan jin dan iblis telah keluar jinnya. Dan boleh juga digunakan buat anak yang mana anak kita samsing sangat tak susah nak diatur, di mana-mana dah minta air tak cukup juga. Jadi minumkan tiap hari, insyaallah dengan niat kepada Allah kita baik kepada anak kita akan berubah daripada anak kita. Kemudian boleh juga digantikan air ini sebagai penelusur buat mudah melahirkan. Misal kita istri kita di hospital, kalau nak melahirkan pasti 12 jam. Insyaallah kalau kita niatkan minumkan air ini akan memudahkan untuk melahirkan. Harganya tak mahal mana, RM10. Jadi malam hari ini saya tak jual buku, saya bagi free, ambil saja buku. Tapi dengan syarat, kalau ambil saja mudah sangat rugi kami. Jadi boleh dia mengambil buku 3 atau 4 dengan syarat apabila dia menderma RM100. RM100 menderma, dia niatkan buat pondok dan masjid, niat semuanya untuk orang tua kita yang meninggal dunia, ambil bukunya free 4 biji. Terserah pilih apa saja bukunya, 4 biji. Kalau dia menderma RM100, kalau nak beli bukunya saja boleh, nak beli sijilnya boleh, tapi kalau dia menderma RM100, kami bagi buku free 4 biji secara tidak bayar. Cuma niatkan ketika membeli sijil ini buat orang tua kita yang meninggal dunia. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma razuqna al-fahma wal ilma liman tawalla bi rahmatika arhamar rahimin wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذ هم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والبركة والصلاة السلام عليك أيها وبركاته
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. فضلا من الله ونعمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا
آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبتعن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات السلام عليك أيها السلام عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك المعبود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا أنت مولانا محمد